setengah enam. Bagian kita berangkat. Jam berapa sekarang? Ada yang salah antuk, apa? Siapa yang anak telat tadi? Ini anak telat tadi siapa? Ya tahu. Selamat datang di Bandar Udara Terrestrial Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Maka tetap duduk dan mengadakan sambung pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti di gas sempurna. Telah mengadakan gas sambung pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan seluruh barang-barang Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lider. Kola Yusuf. Cuacanya juga cerah. Terima kasih atas perjalanan yang menyenangkan hari ini. Hampir aja kita ketinggalan pesawat dan ya sudahlah. SMA ya. Sampai sekarang masih maintenance-nya di situ. Masih. Wah, mantap banget. Sekarang dia buka mongkolan. Pakai kartu lebih pas bayarnya. Iya, lebih pas. Kadang nggak susah langsung kembali. Iya betul. Kadang kalau pakai uang kembalian itu dia nyari-nyari kesana kemari nggak dapat. Setelah 500 meter tetap di kiri untuk terus menuju.
ada stroke-nya. Jadi enggak ada dari sana. Khusus peti kemas, Pak. Penumpang juga sih sini. Ada juga. Ada juga penumpang. Kalau mobil-mobil? Mobil-mobil yang ini gabung sama penumpang. Oh, gabung sih sana. Abah tinggi lagi nanti ini. Mungkin, Pak. Apa? Abah tinggi lagi mungkin. Ini aja udah tinggi banget tuh, ngeri ini banget ya. Tinggi banget ini. Tinggi banget. Ini tol belum lama ini. Oh, tol baru nih? Iya, tol baru, sekitar 2 tahunan. Tol baru. Pantas sepi banget ya, Pak, ya? Sepi, paling sepi. Ini jalur sepi ya? Karena ini jalur yang... Tol ini kan jauh dekat. Jadi yang dekat-dekat nggak mau masuk tol, kan tol ini mahal. 15.000. Iya. Tapi kalau ini kayak ini kan jauh banget, jadi untung. Deket-deket nggak mau masuk tol lewat di bawah macet betul. Oh, macet ya, Pak? Yang deket-deket itu kan dianggapnya mahal, 15.000. Apa ini jauh banget? Jauh deket di sini nih, asap di mana-mana kayak gitu. Pernah juga lah di sini, Pak, asapnya tuh enggak ada. Ya, ada terus. Selalu ada ya, selalu karena ada. Asapnya ini, itu kalau malam hujan ya, tetap aja begini. Tetap aja ada lah. Apalagi kalau pas kemarau itu kan sesek. Oh. Ya ini asapnya kan dari asap industri ya, itu kan. Industri, industri sini. Perusahaan-perusahaan di KBN. Oh, makanya asapnya enggak ada habis-habisnya, bukan dari waktu-waktu mencerah gitu ya, karena asap ini. Iya. Begitu polusi. Di hujan enggak bisa. Enggak bisa melihat matahari dengan baik. Di daerah di hujan gini hilang bersih dan ya. Iya. Kalau ini enggak bisa. Asap-asap begini. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan, sebelah kiri, jalur kiri ini macetnya luar biasa panjangnya. Jadi Bapak ambil jalur yang gak macet. Wah, keren banget dah Bapak ini. Ini panjang banget. Ada kapan sampainya kita kalau ngikutin ini? Peti kemas lagi semuanya. Nah, kita lewat lubang buaya. Kita ini hari ini jalan-jalan lewat jalan kampung di Bekasi. Cari-cari jalan tembus supaya bisa sampai di Cibitung. Gak tahu nih. Nyasar sih enggak. Kalau kayak Google setelah itu enggak bakal nyasar. Lalu kiri ke jalan raya satu. Setelah hampir tersesat, akhirnya kami sampai juga di kawasan MM2000 melalui jalan belakang. Sekarang berubah kan, Pak, jadi MM2100 tuh. MM
M2100. Berarti udah bertambah lagi sebanyak 200. Di sini ada Hino-Hino. Akhirnya kita udah sampai di kawasan MM2000. Tinggal menuju ke TTC, Toyota Training Center. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Timur. Jalan Timur. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Selayar. Nah, di Jalan Selayar itu alamatnya. Nippon Logistik. Bisa tanya Toyota. Karena auto 2000 dulu lewat. Hanya kan kita lihat belakang. Ini depan nih belok kiri lo. Nah, di sini ada auto 2000. Terus di Jalan Selayar sejauh 800 meter. Auto. Nah, ini mobil diangkut. Ada auto 2000 di Jalan Selayar di Sibitung. Karena gudang mobilnya tuh di sana. Ada mobil buat angkutan juga. Nah, ini Toyota Auto 2000 Pre-Delivery Center Sibitung. Wow, ini mobil-mobilnya keluar nih. Mobil Astra. Nah, ini Toyota tuh di sini. Ah, itu gudangnya di sana. Siap diangkut Kijang Innova, Alphard dan segala macam. Iya, di sini gudangnya tuh, gudangnya di sana. Harinya hujan lagi. Ada nih. Ada Velfire. Ada Foxy. Oh, nih. Logistiknya Toyota siap dikirim ke Kalimantan. Oh, HiAce jalan sendiri, naik satu mobil khusus. Udah dekat banget, Pak. Paket lah Alphard, Foxy, Hilux. Ada di sebelah kanan. Iya, sering bosnya. Pas hujan udah nyampe. Oh iya. Oh, lihat sini nih. Kita sampai di Toyota Training Center. Hoho. Kan ini namanya Toyota Training Center. Terus Pak, terus ini di sini. Hai, inilah Toyota Training Center Sibitung. Nah, itulah tadi teman-teman video perjalanan kami dari Banjarbaru ke Bandara Syamsuddin Nur, lalu ke Bandara Soekarno-Hatta. Terus kita menuju ke Sibitung, ke Toyota Training Center. Kita disuruh sekolah lagi. Oke, ikuti video selanjutnya. Terima kasih.